Halo semuanya, saya ucapkan selamat siang dari Ranca Ekek. Jadi, pada hari kemarin itu saya hunting kereta api dan mengupload video dengan judul Hunting Mencari Logo Baru KAI. Pada saat itu saya merekam ada dua kereta api serayu, yaitu kereta api dari Pasar Senen dan kereta api dari arah Purwokerto. Tetapi, untuk kereta api serayu yang dari arah Pasar Senen menggunakan lokomotif CC204-0304 itu mengalami musibah berupa anjlokan di sekitaran petak Manonjaya Ciamis, kalau saya nggak salah ya. Nah, jadi pada saat itu ketika ada anjlokan, ada kirim rangkaian kereta api Kirau dari Bandung menuju ke sana dan membantu evakuasi anjlokan kereta api. Hari ini tanggal 2 Oktober, kereta api Kirau setelah beres mengevakuasi rangkaian kereta api serayu akan kembali lagi ke Bandung. Tadi itu saya sudah mendapatkan informasi bahwa keretanya sudah jalan ya, dan ada di sekitaran petak Leles, dekat-dekat Leles lah ya. Sekarang saya rencananya mau hunting kereta api dari kereta api Serayu arah Pasar Senen menuju Purwokerto sampai dengan kereta api Kirau ini melintas. Nah, nanti bakal ada kereta apa aja yang lewat. Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip, oke?
Baiklah semuanya, itu saja hunting saya pada hari ini dari kereta api Serayu sampai dengan kereta api Kirau. Walaupun banyak kereta api lokal Bandung Raya ya yang tadi lewat, tapi nggak apa-apa. Saya mendapatkan banyak momen kereta api dengan lokomotif itu logo KAI lamanya sudah dihilangkan. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa di like kalau kalian suka, di share juga ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.